أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa la takunu kallazina tafarraqu. Wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu. Ulaika wa ulaika lahum azabun azimun. Wa la takunu dan janganlah kamu menjadi kallazina tafarraqu seperti orang-orang yang bercerai-berai andinihim daripada agama mereka. Waqtalafu dan mereka berselisih paham fi padanya dalam agamanya. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinatu dari setelah datang kepada mereka al-bayyinat penjelasan yaitu Al-Qur'an. Wa umul yahudu wan nasara, mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa ulaika lahum azabun azimun, dan mereka bagi mereka mendapati siksaan yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallazina tafarraqu, dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dalam agama mereka. Siapa tuh? Ya, mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sesungguhnya mereka orang Yahudi, orang Nasrani juga bercerai-berai. Sepintas kayaknya kita ya, kayaknya kita ada Muhammadiyah, ada NU, ada ya Al-Irsyad, macam-macam. Tapi kalau itu kan furu', kalau itu mah Muhammadiyah, NU itu furu' aja. Ya. Al-Irsyad furu'. Ini ya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga bersisi paham, berbeda pendapat. Bahkan riwayat hadis menjelaskan bahwasanya orang Yahudi berpecah menjadi 71. Ya, orang Yahudi menjadi 71. Satu selamat, sisanya neraka. Orang ya, Nasrani menjadi 72. Satu selamat, sisanya neraka. Orang Islam juga begitu juga sama. Menjadi 73. Satu selamat, sisanya neraka. Jadi sesungguhnya sama-sama itu. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam, ya, berpecah belah. Mungkin kita bertanya, apa iya ada, ini diberitakan tadi ada 73 orang Islam.
Pan perangsanan banyak banget, lebih daripada 73. Iya, lebih memang. Di Indonesia aja ada yang mengatakan, ya pengamat, ya, itu ada 200-an lebih, 250-an. Ya. Kata Kiai Idrus Omri, ya, beliau yang susah keliling. Itu ada 250-an. Itu bagaimana hadis ini? Benar ini, itu cabang-cabang ya. Sempalan-sempalannya. Mungkin juga kita bertanya bagaimana supaya kita selamat daripada ini? Mana yang harus kita ikutin? Ya. Yang kita ikutin itu adalah yang berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Hadis. Dan kita enggak bisa pegang teguh Al-Quran, Hadis aja. Mesti apa? Mesti ada ulama, yaitu guru. Harus kita punya guru untuk menjelaskan Al-Quran, Al-Hadis. Ada pertanyaan lagi, gurunya yang mana? Ini dia. Harus pilih, enggak boleh sembarangan. Yang benar-benar. Hendaknya dia punya sanad. Karena dikatakan as-sanad wad-din. Sanad itu agama. Jadi sanad itu bagian daripada agama. Jadi pentingnya sanad, pentingnya seorang guru. Karena karakteristik seorang guru akan keturun kepada murid-muridnya. Sifat, ya, sepak terjangnya seorang guru akan keturun, akan ditiru, banyak ditiru. Jangankan guru, teman aja bisa ketiru. Bagaimana kalau guru? Enggak bisa guru itu, ya, kita ambil yang baik-baiknya aja dah, yang buruknya jangan, enggak bisa. Ya, enggak bisa begitu. Makanya ketika kita jadi guru harus siap. Kalau guru tuh begini, kalau guru tuh begitu. Jangan udah jadi guru walaupun kecil-kecilan, umpama gitu. Ya, jadi guru mau jadi guru, main mah main aja. Enggak bisa kayak begitu. Jadi ketika kita udah jadi guru, umpama walaupun ya bukan guru yang besar, ngajar Iqra, ngajar ya juz amma, tetap di situ kita harus menjaga muru'ah seorang guru. Ya. Biar apa? Biar nanti orang-orang yang kita bawa selamat. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Yang akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi menjadi seorang guru itu mulia. Tapi kalau ya sembarangan bisa terperosok juga. Tapi bukan berarti jadi lari gitu ya. Jadi orang Yahudi akan terpecah menjadi 71, orang Nasrani 72, orang Islam 73. Satu selamat satu kelompok, yang sisanya neraka. Yang selamat yang mana? Yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, ya. Nah, kita enggak bisa untuk berpegang teguh kepada itu aja, enggak semua orang bisa. Banyak orang-orang yang enggak tahu, banyak orang-orang yang awam, maka perlu seorang guru untuk menjelaskan itu. Dan gurunya bukan hanya pandai, dia bicara menjelaskan itu, dia juga harus pandai akhlaknya. Itu yang akan membuat insya Allah jadi selamat dari dunia sampai akhirat. Ya. Jadi tadi dikatakan wala takunu kallazina tafarraqu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah.
Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah. Jadi Al-Quran menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, siapa nih? Orang Yahudi dan Nasrani. Perlu digarisbawahi. Ulama selalu menafsirkan kata-kata ini kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Jangan kita cela penafsiran ulama. Ada orang sementara ini mencela para mufasir yang menafsirkan Yahudi dan Nasrani. Ini kata, dia bilang nanti tersinggung mereka. Emang itu sejarahnya, emang begitu. Ya, tapi bukan berarti kita kemudian sama semua orang Yahudi, sama semua orang Nasrani kemudian kita bermusuhan, kita musuhnya enggak juga. Ya kalau umpama kan enggak semuanya kan. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik ya kita baik. Dia jahat merangi kita ya kita menjaga diri. Memang kalau untuk menjadi teman setia ya jangan, apalagi angkat jadi pemimpin. Jadi janganlah kamu seperti mereka, orang-orang yang berpecah belah. Jadi sesungguhnya Al-Quran menyatakan seperti ini, sesungguhnya mereka juga, ya sesama mereka gontok-gontokan juga. Dan bisa juga makna tersirat di sini, sesungguhnya kita enggak seperti itu. Ya. Walaupun kita ada perbedaan ini, itu hanya segitu aja. Ya. Mereka itu lebih banyak sesungguhnya. Satu ayat aja ya. Wallahu a'lam bishawab.